halal. Nah, ini dari Majelis Ulama Indonesia. Para syekh-syekh. Kalau di sini ini siapa-siapa yang lagu. Bukan pabri tapi pilot project. Jadi hanya ada satu pilot project seluruh dunia, seluruh Indonesia hanya satu pilot project pembuatan kopi luwak yang asli, benar dan halal di sini. Oh, di sini saja. Dan kita pun kopinya tak dikomersilkan, jadi bukan bisnis, tapi kita promosi harga yang terjangkau atau berpatutan saja. Karena kalau kopi luwak itu sudah cukup terkenal, kopi termahal di dunia. Satu cawan pun, Bang, harga dunia, satu cawan kopi luwak ini harga dunia bisa mencapai 1 juta. Mahal, satu cawan. Percaya tak percaya boleh cek di Google. Makanya kopi kita tadi ekspor. Ya. Tidak dibagi keluar, tidak membuka sawangan dimanapun, tak bekerja sama dengan siapapun, tak ada di hotel, kafe, market, tak ada. Jadi khusus di sini saja. Kita ada musangnya juga, Pak. Kita tangkar, kita kembang biakan juga. Itu semua ada di sini. Aturannya apa? Tak boleh minum kopi luwak terlebih dahulu. Sebelum paham. Karena kan kalau orang tahu, orang dengar ya. Kalau sudah dengar kopi luwak itu orang takut, risau. Karena berpikirnya lain. Kopi luwak, kopi binatang kan. Otomatis orang-orang itu berpikirnya tai. Kalau untuk orang muslim najis dan haram. Nah, makanya kalau di sini kita nanti kita bagi terangkan dulu. Selepas paham, nah nanti baru bisa minum kopinya karena hilang rasa risaunya. Ada musangnya di sini, kita kan pilot project ini, penangkaran juga, pengembang biakan juga, semua ada di sini. Jadi nanti tahu manfaatnya untuk apa kopi itu. Karena kopi itu kebanyakan orang kan disalahkan kalau satu jenis kakak tabu tak bisa semua musang makan kopi. Satu jenis hanya musang pandan. Musang pandan dia suka mengeluarkan atau dia mengeluarkan wangi harum pandan. Macam daun pandan. Tuh, Adik, tengok atas. Ada musang nih. Ini musang dia. Nampak tak? Apa lihat tuh? Dia tengah sendiri. Ini binatang malam. Sebetulnya kalau dalam liar dia aktifnya malam hari. Oh, di sini yang dekat nih, yang lebih dekat sini, Kak. Ini maksudnya jenisnya kucing hutan. Kucing hutan. Nah, sejenis kucing, harimau. Tuh maksudnya. Nah, sebetulnya dia karnivor, Kakak, pemakan daging. Kalau di alam liar dia makannya ular, tikus, kadal, kodo, ayam semua. Cuma ini beda jenis. Ini musang akar. Jadi ini tak makan kopi. Yang makan kopi yang di sini kandang semua musang pandan. Bukan. 8 jenis musang, hanya satu yang makan buah double makan. Itu hanya musang pandan. Oh, musang pandan. Nah, musang ini pandan. Karena ini sudah dari kecil kita biasakan juga makan buah, ya terbiasa. Luwak itu maksudnya? Luwak itu musang, luwak itu bahasa Jawa. Oh. Orang kan ini abad 18. Oh, luwak itu musang. Sejarahnya itu dulu ini yang jumpa ini orang Jawa. Serius. Nah, ini kopinya kita guna yang Arabica kopi ya. Biar tahu kalau orang yang suka minum kopi kan hanya tahu minumnya saja. Racunnya tak paham berapa racun kopi. Nah, chemical yang aslinya. Nah, ini kevinnya 1.9890% kevin. Okay. Ini kopi biasa yang hari-hari kakak abang minum. Nah, ini biasanya bagi orang yang darahnya tinggi, high blood, dia suka pening kepala. Ya, terus yang sakit gastrit suka mual, sakit ulu hati, sakit jantung dia akan berdegup laju, memicu darah semakin tinggi, diabetes pun hati-hati, ya, kanker. Nah, ini bukan tak boleh diminum, tapi hati-hati, jangan terlampau, karena ini banyak racunnya. Nah, ini kopi yang belum dimakan musang, tapi selepas dimakan musang
Kevinnya menjadi low, menjadi 0.2550, 2550%. Nah, kenapa bisa hanya Musang Pandan yang boleh menguraikan kadar kevin di dalam kopi? Jadi bukan diserap oleh musang, tapi diuraikan oleh enzim, enzim musang. Sekitar 10-15 menit, pejamkan saja, nanti lepas buka mata kita relax lagi, hilang sakitnya. Tuh, karena dia sifatnya detox step by step. Besoknya minum lagi, ada pening akan berkurang. Ini menu makan minumnya nih. Banyak. Pisang, pepaya. Jadi makan kopinya Isnin Kamis. Hari ini, tapi petang. Tak boleh hari-hari karena bukan untuk disiksa, kita bukan pabrik tapi pilot project tadi. Tempat percontohan pembuatan kopi luwak asli benar dan halal. Tak boleh disiksa karena bukan untuk disiksa ini. Kalau ya, jadi dia minum hari Isnin petang, dia keluarkan balik. Bukan minum, tapi makan kopi. Kalau minum, keluarnya pipisnya. Enggak berbentuk kopi. Karena minum pipisnya musang. Saya tak mau. Jadi makan buah kopi. Orang memang tak salah ya cakap macam itu. Pipisnya, ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi pipisnya atau apa kopi luwak itu bukan biji kopi. Nah, contoh hari ini. Ini kan hari-hari ya. Hari-hari selain hari Senin, Kamis makan kopi petang. Nah, pagi-pagi lepas makan pisang, pepaya, minumnya susu, telur, madu. Ini campur satu tempat. Masukkan, jadi lepas makan, minum, tidur lagi musangnya. Ini bukan tak ada. Dia menyorok dalam kotak tuh. Ada 125 ekor. Semuanya jumlahnya ada 600. Tapi bukan di sini, ini penangkaran di sini. Kita ada penangkaran dalam hutan lagi, tapi tak satu-satu. Ini kalau di sini kan satu ekor, satu kan head, satu ekor. Nah, kalau di sana kita tertutup, tapi terbuka. Tanam pisang, pepaya, macam itu semua ada. Nah, jadi lepas makan, minum, tidur hingga petang. Nah, petang baru bangun, berak. Berak apa? Pisang, pepaya. Nah, macam tadi ya. Nah, bukan ini. Selepas kosong isi perutnya, baru kita kasih makan buah kopi. Nah, nanti kita kutip dulu nih, tainya bersihkan, siram dulu, bersihkan. Nah, baru kita masukkan kopi sebanyak 1/2 kg, satu tampi 1/2 kg. Nah, nanti musang akan memilih kopi yang terbaik, the best kopi. Iya, dari 500 itu nanti yang dimakan maksimal hanya 300 gram, karena cepat penuh. Nah, masukkan satu persatu, diambil mulutnya, digigit, dimuntahkan kulit merahnya. Biji rasa manis, telan. Ambil lagi, gigi, makan, telan lagi. Hingga full 300 gram, nah itu stop, dia tidur lagi. Nah, di situ mulai proses penguraian kadar kefir. Nah, biji kopi ini tak bisa dihadam atau dicerna oleh musang. Jadi, selepas 12 jam, pagi-pagi nanti Selasa beraklah biji-biji kopi lagi. Karena kopinya tak boleh dihadam, tak boleh cerna. Makan kopi, telan, keluar ya biji kopi lagi. Biji kopi pionilah. Pure, tetap. Nah, itu masih ada kulitnya, ada kulit tanduk, kulit ari. Nah, untuk orang muslim ini tidak haram. Halal, tetapi ada najis. Kena bersih. Nah, najisnya harus dibersihkan dulu. Nah, tidak haramnya karena tidak pecah, tidak hancur, dan tidak busuk. Lalu sel biji kopi ini masih hidup. Jadi mau ditanam, tumbuh lagi. Jadi ada nyawanya, sel itu nyawa. Kalau nyawanya tak ada, tak boleh ditanam lagi, baru bisa diproduk. Tapi kami tak sajikan untuk orang muslim. Jadi untuk orang apa? Lain agama. Gitu.